jadi Bapak bisa cari di Dinas Tata Ruang. Kalau pada 791, Bapak bisa cari di Dinas P2B. Sementara ke login, Pak. Ke login? Iya. Terus? Oke, nanti keluar tampilan seperti itu. Member ID-nya isi, passwordnya isi, kemudian sayembaranya dipilih, Pak. Agung Sedayu. Jadi Bapak buka dua file nih. Yang satu buat melihat image. Begitu kita lihat mau menilai di file saya. Lebih dari 50% lebih ya. Tapi kalau orang sengaja membuat tidak clean, kenapa ya? Karena dia punya renahnya ini, jadi ini yang dimasukin. Tanya. Kita tahu disuruh bikin itu. Kalau itu bisa dimaafkan, tapi sekarang apakah kita mau melanjutkan lagi sesuatu yang dia tidak mengerti cara? Mungkin ibu bisa manfaatkan untuk yang lain. Kalau ini berarti kan yang ini belakang ya, Pak ya? Iya. Ini belakang ini dari pon ya? Belakang. Ini dari pon. Salah juga sih. Ngawur dia di belakang ada hutan lindung. Salah sih pemandangan indah. Malah ditutup kan? Berarti ada ketahuan gak ada yang ke lokasi ya? This is just two buildings yang saya bisa pikir-pikir gini lho Pak ya. Masa sih Agung Sedayu mau bangun ini? Saya pikir gini lho. Bener nih Agung Sedayu mau bangun bu. Salah satu daripada 50 sekian ini gitu. Maksudnya ini pertanyaan. Terus kita dapat baca di BP kan Pak Derajat konsumen soal wajib konsumen buat saya itu penting sekali, tapi sejauh tidak salah-salah amat tuh yeah. Masih bisa dimaafkan persepsi. Cuman memang kan akhirnya kembali kepada kalian sebagai owners apa konsumen mengenai budget 3,5 juta rupiah per square meter itu mau dipenuhi karena beberapa seperti tidak memperhatikan itu. Tapi jangan lupa, Sydney Opera House itu dibuat dengan sketsa yang hampir nggak selesai gitu ya. Tapi justru itu bahkan itu kabarnya sempat dimasukin sampah, di tong sampah diangkat lagi. Terus itu yang kepilih, karena ide, sebenarnya ide. Your form posture, right. Expensive. Yeah, so that's the input I have. Okay, thank you.
Jadi kita pertimbangkan lagi, yeah. Apakah orientasi itu sudah menjadi patokan yang tepat, karena entitasnya tidak terlihatkan secara visual. Secara bisnis perkantoran sebenarnya kurang marketable, jadi okay. Jadi kita tetap mengharapkan ada satu perbaikan ya, pendapatan riset. Mungkin ada beberapa yang sudah memasukkan, tapi ada beberapa yang kita juga mengharapkan di penthouse itu akan dibikin suatu lantai yang spesial untuk direksi. Level anda ini masih kurang baik gitu, secara fungsi. Jadi ini yang perlu diperbaiki. Karena itu makanya kami namakan dua tanda mata. Karena di satu hal ada tanda mata buat aku Sudayu, suatu iconic building. Tapi di lain dia juga tanda mata buat bangsa Indonesia, karena ini tempat di mana pesawat akan landing. Ini adalah publik, jadi ada pergerakan publik di sana yang memang sengaja ditarik ke arah belakang, sehingga tidak mengganggu sirkulasi internal. Dan masing-masing lantai kita juga cocok sedikit untuk memberikan pesan teras yang sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk pejalan kaki maupun kegiatan-kegiatan umum. Jadi kedua lobby tower ini begitu masuk, backgroundnya adalah Carver Garden. Secara fungsi, secara jumlah, setiap lantai itu sama. Misalnya sama, selalu sama. Jumlah posisi yang cuma mungkin pada lantai 3 ini kecil, lantai 4 ini lebih besar, lantai 3 ini kecil. Hal lain yang perlu diperhatikan di sini adalah adanya kemungkinan turbulensi pada jalur di antara dua bangunan tower ini. Bajai tengah kita lampu sama komplit, di ini bisa juga diusuri. Jadi yang konkret bajanya di luar, tapi karena ya decisionnya karena batasan itu sudah membungkus ruang kerja kita sebetulnya. Kalau balki yang enggak? Balki enggak. Saya ini. Ability dan portfolio. Kalau terlalu apa nih, terus manusianya tidak bisa bekerja sama. Itu sebagai rumah museum, high rise. Itu pusatnya di sini, jadi kerja di mana? Jadi pusatnya di sini. Kita pilih untuk hari-hari. Menarik, greennya pas. Ini sebetulnya mirip sama ini kok konsepnya. Iya, hanya desain. Desainnya itu lebih jauh. Ini. Iya, ini. Sama sekali kemudian. Kalau yang nomor 1 sebenarnya sama berapa? Iya. Cuman dia lebih mikir. Betul ya.